apabila muazzin melakukan as-salatu khairum minan naum, dalam azan sembahyang subuh, maka hendaklah kau jawab dengan perkataan sadaqta wa barakta. Itu yang paling singkat. Dia nakkan yang lebih panjang, sadaqta wa barakta wa ana ala dhalika minasyahidi. Nak lagi panjang, sadaqta wa barakta wa bilhaqti nataqta wa ana ala dhalika minasyahidi. Lihat mana yang boleh hafal. Ada orang yang suka panjang, ada orang yang suka sederhana, ada orang yang suka pendek. Yang paling pendek sebabnya sadaqta. Benar apa yang kamu katakan, solat ada lebih baik daripada tidur. As-salatu khairum minan. Siapa yang mula-mula sebut kata ini? Orang yang mula-mula sebut adalah Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala. Beliau yang sendiri menambahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira dengan penambahan daripada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal tak tanya Rasulullah lebih dahulu, boleh kita tak tambah. Sayyidina Bilal tahu ada sesuatu yang berbentuk konteks ibadah yang tidak terikat dengan mana-mana cara kaifiat yang tertentu, maka dia boleh menambahkan menurut ijtihad. Sayyidina Bilal telah menambahkan as-salatu khairum minan naum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan dan diikuti oleh muazzin seluruh dunia sehingga pada saat itu untuk azan subuh. Sadaqta, telah benar apa yang kamu katakan, iaitu solat itu lebih baik daripada tidur. Wa barakta, kamu telah melakukan kebaikan. Wa barakta daripada perkataan maaf, kamu telah melakukan kebaikan, iaitu menyuruh manusia untuk bangun daripada subuh. Fa'ana ala zalika minal syahidin, dan aku telah menyaksikan, iaitu menyaksikan bahawa memang solat itu adalah lebih baik daripada tidur. Tapi ada manusia yang merasa tidur itu lebih baik daripada solat. Maka bila azan subuh berkumandang, maka dia masih berada dalam selimut, dan dia merasakan tidur itu lebih baik daripada solat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian memaki kepada ayam jantan kerana dia menunjukkan kamu untuk solat. Kerana ayam jantan ini dia berkokok ketika masuk waktu solat. Biasanya waktu tahajud, waktu tahajud dia akan berkokok. Dan pukul satu malam dia akan berkokok. Nanti masuk waktu fajar dia akan berkokok. Maka Nabi SAW mengatakan, la tasabbuti, jangan kamu mencaci ataupun memaki ayam jantan kerana dia menunjukkan kamu daripada tidur untuk solat. Kalau ayam jantan pun kita tidak boleh maki, dengan pula manusia, mereka panggil kita untuk solat, memandangkan azan, ada orang dicaci muazzin. Apa muazzin ni, memegak pagi orang nak membuta, kata orang penat lagi, ngantuk, letih, tak lagi nak kerja, dia maki kan, dia berdosa. Ulama juga mengatakan daripada hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahawa jika ada seseorang yang mengajak kita kepada kebaikan, kita jangan marah kepada dia. Jika ada orang yang menegur kita kepada arah kebaikan, kita jangan maki dia, kita jangan marah kepada dia, kita jangan meletih hanya kerana dia nasihatkan kita, kerana dia nak nasihatkan kebaikan kepada kita. Yang tegur kita untuk kita menjadi insan yang lebih baik, menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ulama mengatakan kalau ayam jantan yang suara kokokan itu untuk ajak manusia kepada kebaikan, ini kerana itu suara-suara orang yang ingin manusia yang berakal, yang boleh dihiji Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kamu kepada kebaikan. Kadang-kadang ada orang datang, assalamualaikum, assalamualaikum.
cuma tengok dia berbelakang pintu. Ah, orang tak beli. Dia nak ajak, nak ajak pergi surau kan. Kenapa tak dakwah orang kafir ya? Kafir tak Islam lagi. Budak Islam ha, dia rasa dia tak perlukan didakwah. Dia tak perlu, dia tak perlu kata-kata nasihat agama dan sebagainya. Dia pun menyorok kan, ada kisah. Dia menyorok belakang pintu. Lepas tu dia bagi anak dia. Lepas tu anak dia pun keluar. Ada apa ni abang-abang, pakcik-pakcik? Kata ayah ada kat rumah. Ayah tak ada, ayah keluar. Oh, keluar. Cakap dengan ayah kalau keluar lain kali, bawa kaki sekali. Sebab dia keluar kakinya. Dia bikin tutupan, dia nampak. Pada berjauh tadi dia nampak lah. Ayah dia nampak mintai-mintai. Bila sorok belakang pintu tu, kaki dia terjulur sikit. Ha, tak apa dah, kata dengan ayah nanti kena ada kali, kena nak keluar, bawa kaki sekali. Dan bagi tu ayah lah, kalau dia ada kesempatan nanti ada majlis iman dan amal dah langsung lah di surau. Kalau dia ada kesempatan, kita perlu datang sekali ya. Adik, kalau adik nak datang sekali pun silakan. Kerana ada orang nampak orang kambing ni takut kan. Padahal dia nak ajak pada kebaikan, nak cerita pasal kepentingan iman, nak cerita pasal kepentingan amal, nak cerita pasal kepentingan akhirat, nak cerita pasal maksud hidup, nak ingat mengingati antara satu sama lain. Dan atas maksud la ilaha illallah, tak ada maksud lain. Maka kalau itu yang diingatkan, waktu ulama pun perlu mendengar perkataan mereka. Kerana ingat mengingati surah Al-Asr, semuanya rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, yang berpesan-pesan dengan kebenaran, yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Sambil berpesan kepada manusia kan sentiasa berpesan. Ulama pun manusia telah terlupa. Mufti pun manusia telah kadang terlupa. Maka pesan-pesan, ingat mufti adalah sesuatu yang bermanfaat, berfaedah untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita mendengar as-salatu khairum minan naum, maka kita telah dapat ilmu hari ini bahawa untuk membaca sadaqta yang paling ringkas. Kemudian peringkat yang kedua, sadaqta wa bararta. Peringkat yang ketiga, sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta. Dengan kebenaran kamu menuturkan, wa bil haqqi nataqta. Tak panjang lagi, sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana ala dhalika minash syahidin. Kamu telah benar ucapan kamu, kamu telah melakukan kebajikan, kebaikan, kamu telah mengucapkan kebenaran dengan pertuturan dan kami menyaksikan ke atas. Itu sempurna, komplit. Dan apabila kau mendengar ikamat, maka jawablah dengan seumpama yang diucapkan oleh muazin, kecuali pada perkataan pada qamatis salat, pada qamatis salat. Maka apa kita jawab? Aqamahallahu wa adamaha mada mati samawat wal ard. Itu yang panjang. Yang pendek ni apa mahallahu ada maha, sampai situ cukup boleh. Itu yang ringkas, apa mahallahu wa ada maha, boleh. Yang ringkas tapi kata agak panjang, apa mahallahu wa ada maha mada mati samawat wal ard. Apa maksudnya apa mahallahu ada maha? Mudah-mudahan Allah menjadikannya sembahyang dan mengekalkannya. Tetapkan Allah berikan istiqamah kepada kita. Itu maksudnya satu bentuk permohonan supaya kita diberi ketubuhan dalam menyempurnakan solat. Dan mada mati sama waktu wal'ab, selama masih kekal lagi langit dan bumi. Jadi sadaqta wa bararta untuk as-salatu khairu minan naum, dan kita dapat amalkan. Dan untuk perkataan ikamat pada qamatis salat, mungkin sebab yang tidak pernah dengar pun punya ada ucapan balasan untuk pada qamatis salat. Dia ada diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam hadis untuk menjawab aqamahallah wa adamaha madamatis samawat wal ab. Ya, sampai di situ insyaAllah berkenaan dengan
azan yang berikutnya, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi kita menandakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinullahi Akbar, mengingati Allah itu adalah yang lebih penting, lebih utama daripada segala-galanya. Kemudian kita tutup dengan La Ilaha Illallah. Azan La Ilaha Illallah. Ini kita mengharapkan bahawa ucapan dan kalimah kita, kalau kita yang terakhir sebelum kita menghembuskan nafas kita yang terakhir di dunia ini adalah La Ilaha Illallah, ketimbangkan sebagai kalimah yang terakhir dalam azan, ditinggikan ini menjadi kalimah yang terakhir sebelum kita tutup mata buat selama-lamanya di atas dunia ini.